Meskipun beberapa waktu lalu terdapat kasus kematian hewan akibat terserang virus PMK atau penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun hal itu tidak mempengaruhi daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Seperti yang diungkapkan oleh Ismail, pedagang hewan Rumi dan Sia yang berada di Parit Lapis, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, bahwa hingga kini daya beli masyarakat masih sama seperti tahun sebelumnya. Sementara itu untuk pembelian hewan, kata Ismail, memang sedikit mengalami penurunan. Hal itu terjadi sejak pandemi COVID-19. Namun saat ini daya beli masyarakat mulai meningkat. Dan ia memprediksi permintaan terhadap hewan kurban akan meningkat di H-7 Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mendatang. Hingga saat ini sudah mendapatkan pesanan dari para pelanggannya sebanyak 30 ekor sapi. Biasanya dekat hari H baru akan meningkat permintaan. Ini kita sampai 60. Ini ya tahun ini agak menurun, sekitar 30 lebih. Berapa per harga satuan sapi tertinggi dan terendahnya? Ya, tergantung peminat. Ada yang 14, ada yang 16, ada yang 18. Tahun ini agak naik gitu kan, 18-17 gitu. Harga tertinggi itu, Pak ya? Iya, 18-17. Kalau sampai hari ini sudah ada berapa orang, Pak, pemesan? Alhamdulillah sudah ada sekitar 30-an. Kita ini jumlahnya berapa sih, Pak? Ini jumlahnya sekitar 30 lebih. Iya. Dari mana, Pak? Ini dari Jambi sinilah, kita sinilah. Tidak ada dari luar. Bisa Jambi aja. Kalulu. Jambi ini Kalulu, Pak, ya? Sabak, ya kan? Hanya situ aja, tak ada dari mana lagi. Sapi ini mau dijual di mana, Pak? Di sini atau luar? Ini untuk kita daerah kita sinilah, lokal inilah. Tidak ada. Kepala Bidang Peternakan Disbunak Tanjab Barat, Raymond Haryanca, menyebut bahwa kini pihaknya sudah membentuk tim satuan tugas khusus sebagai antisipasi virus PMK. Ia meminta masyarakat maupun peternak untuk tidak khawatir dengan hewan yang terkena PMK. Menurutnya, meski terkena PMK, hewan tersebut masih bisa dikonsumsi dengan syarat tertentu. Juga kita sudah melaksanakan biosecurity, disinfeksi kandang-kandang, dan pemberian vitamin untuk ternak biar dia semakin menggerak pengebalan pada tubuh ternak tersebut. Itu oleh upaya yang kita lakukan. Samping kita lagi menggarap gugus tugas. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan hewan ternak kambing juga meningkat. Para peternak mematok harga 2,5 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah di pasaran. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.